Oke, halo bro. Roli Ut, Roli Ut. Hari ini saya akan mempraktekkan cara memanen kamijara, memetik kamijara, daun sereh yang buat bumbu dapur ya. Nah, untuk perlengkapan nanti akan saya siapkan apa saja. Yang pasti untuk pengawalan kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Doa, doa. Turut ya, yeng. Bismillahirrahmanirrahim. Doa, doa. Bismillahirrahmanirrahim. Pun doa malah alele. Oke bro, nanti seperti apa prosesnya akan saya praktekkan. Aku sih sebenarnya masih belajar, tapi lah pokoknya sok-sokan bisa, pokoknya bisa, baik bisa. Tadi kan sudah saya jelaskan untuk persiapan pemetikan kamijara, saya menggunakan arit, terus gobang, bendo, nah terus sepatu boot, terus sarung tangan. Saya pakai dua. Satu. Yang satu hilang, bro. Gak apa-apa. Oke. Seperti apa caranya? Let's go. Nah, untuk tahap awal kita pangkas terlebih dahulu di bagian ujung daun. Kita pangkas seperti ini, kita potong kira-kira menyisakan 30 sampai 40 cm dari pangkal bawah. Sambil kita motong, sambil berhati-hati karena ini posisi rimbun, jadi memungkinkan adanya ular sawah. Jadi metode ini adalah metode yang saya gunakan, benar atau salah saya nggak tahu. Yang pasti saya hanya memilih cara yang termudah dengan cara dipangkas seperti ini. Itu untuk memudahkan nanti saat mau didongkel. Kamijara ini berfungsi untuk bumbu dapur itu kan, juga bisa buat jamu atau masuk ke kulkas herbal. Kamijara ini satu ikatnya itu sekitar 2000 sampai 3000. Itu dengan isi antara 13 sampai 15 tunas. Nah, setelah rapi, lalu kita gunakan golok atau bendo, bahasa Jawanya bendo. Terus kita dorong seperti ini supaya akarnya terangkat, dan kita hajar bagian bawah itu supaya akarnya itu lepas atau patah dan memudahkan untuk didorong seperti ini, sambil ditekan sambil dibacok-bacok. Nah, itu kan terlihat mudah. Nah, oke. Kira-kira seperti itu prosesnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.